Mana migrate gambar masuk masuk masuk. Mac, mana hang punya? Mana punya saya, robot? Saya dah cuba, saya kata. Tapi tak payahlah. Tengok adik ni pun boleh cuba ni, Mac. Takkan hang takut? Rasa tercabar pula ya. Okay, assalamualaikum okay, khabar semua. Ni ni dari mana ni? Northern Hoverboard eh? Ambil sini sikit. Senang kita nak buka macam ni, Mac. Hang duduk belakang sikit, hang tak pakai ni. Oh, daripada mana tadi? Kami daripada Pulau Pinang. Pinang mai datang daripada Pulau Pinang semua ni. Oh, memang okay. Orang Pinang semua. Semua majoriti semua orang Pulau Pinang. Ha. Okay, saya nak tanya yang adik ni. Okey, nama siapa dik? Fatini. Okey, berapa lama dah main ni? Baru je lagi. Baru tu berapa lama? Dalam sebulan ada main? Ada. Sebulan. Berapa kali dah jatuh ni? Dua kali je baru. Dua kali. Tak apalah, dua kali. Dari dalam banyak-banyak kali. Tapi kenapa suka main hoverboard ni? Best. Apa yang best ni? Bolehlah enjoy-enjoy sikit main. Wah, boleh enjoy-enjoy sikit katanya. Okey. Okey, baik. Kita nak bersama dengan mereka ni. Abang nama apa ni? Megat, Bang. Megat. Megat eh? Okey. Dah berapa lama dah main hoverboard ni? Dalam dekat 3 bulan lebih lah, Bang. Okay. Mula-mula kita nak tahu ya. Mula-mula belajar naik ni. Saya pun baru belajar sebenarnya. Tapi alhamdulillah lah, jatuh 3 kali baru. Mula-mula macam mana? Mula-mula susah agak, Bang. Saya pun jatuh juga. Tapi bila kawan saya yang ajar ikut step betul, jadi dia nak naik, saya nak turun, saya nak stabilkan balik kan? Lepas tu baru boleh lah. Kalau tak ikut step mesti jatuh kan? Mesti jatuh juga. Okay. Orang ramai tanya juga, Mac, mahal benda ni sebenarnya kan? Kalau kita nak jadikan hobi ni, ya Allah, ada yang mampu, ada yang tak mampu. Mahal ke benda ni, Bang? Boleh tahan juga, Bang. Lebih kurang pun ribu jugalah. Ikut kualiti lah. Ikut kualiti. Ada murah, ada murah. Banyak jenis sebenarnya. Okay, Northern Hoverboard. Club yang diwujudkan untuk peminat-peminat hoverboard di Penang lah? Ya, Bang. Betul. Kalau boleh kongsikan peranan ataupun aktiviti yang dilaksanakan. Okay, aktiviti kami buat bagi sewa hoverboard di tempat-tempat lokasi kami seperti R&R Batu Wood, okay, Vision Park, Sungai Petani, dataran yang besar Sungai Petani, untuk bagi orang rasa lah sebab benda ni mahal. Bukan semua orang boleh beli. Jadi kita bagi sewa macam tu lah. Kita bagi orang naik setengah jam, kita rotate setengah jam, kita rotate. Kita tak boleh bagi direct lah sebab itu pun barang pun dalam 7-8 biji satu tempat kan. Macam tu lah. Tapi idea anak-anak muda kita kalau nak beli tak mampu. Tapi bagi sewa. Usahawan. Yang menariknya bila kita tengok permainan ni kan, ni sebenarnya untuk imbangkan badan kan. Jadi kalau dilihat pada cara berdiri di atas tu, kemahiran yang macam mana sebenarnya? Nak pastikan supaya boleh betul-betul sesuai dengan apa badan ke atau dia ikut berat. Kena ada berat tertentu. First sekali benda ni hoverboard ni dia punya max load dia 100 kilo. Okey. Kalau lebih 1 kilo tak boleh naik lah. Okey, tu yang pertama. Yang kedua pula masa kita nak naik tu kena straight kaki, tegak badan, tengok depan, jangan tengok bawah. Bila tengok bawah, kalau kita tengok bawah nanti dia jadi boleh jatuh bawah, lah, dia tak balance lah, dia jadi tak balance. Maksudnya baru belajar lah. Tapi kebanyakan yang terlibat ni anak-anak muda. Saya rasa ini antara aktiviti yang sihat yang ada trend sekarang. Tapi kenapa agaknya diwujudkan macam kelab ni? Kelab ni wujud sebelum ada hoverboard ke ataupun macam mana? Grup ni telah ditubuhkan setelah adanya hoverboard. Seperti sekarang kan, sekarang pun tengah-tengah apa, dengan aktifkan dengan apa seperti rollerblade apa semua. Kita orang cari idea nak buat daripada kelainan. Contoh macam kata rollerblade, ramai orang sudah buat. Tapi kita orang buat keunikan lain daripada yang lain. Tapi ada pertandingan ke yang tertentu yang sesuai untuk hoverboard ni? Belum lagi. Berdiri paling lama ke? Berdiri paling lama dalam, ke? Dalam perancangan jugalah kami untuk buat satu pertandingan untuk hoverboard. Okay,
mungkin kalau kita boleh kongsikan juga, sebabnya kita tak nak anak-anak muda ni terjebak pada aktiviti-aktiviti tak sihat. Jadi apabila ada program-program macam ni, ni bukannya remaja saja, kanak-kanak pun boleh. Ada, ada patu macam boleh. Umur 56 pun ada yang naik, pacik. Warga-warga emas pun ada training. Warga emas boleh naik. Ada, kita orang bagi apa? Bagi rasa. Bagi rasa kan. Bagi rasa macam rasanya nikmat overboard ni. Bagi rasa. Lepas tu setiap kali kita orang buka di apa SPRM Arena Bagan, setiap hari pakcik tu akan datang, dia orang yang pertama yang akan naik. Dia orang yang pertama yang akan naik. Okey. Biasa kalau sewa berapa ringgit ni kalau kita nak tahulah kan. Macam sewanya selalu kita ambil setengah jam 10 lah bang, sebab setengah jam 10 ringgit. Ya bang. Yalah kan. Sebab apa nama rekos dia, current dia, lepas tu dia punya maintenance dia. Dia pun kurang-kurang pun seminggu sekali pun, paling tak nak servis pun seminggu sekali kena servis. Kalau ikutkan hari-hari kena servis, kena check balik dia punya sensor, dia punya board apa semua. Takut ada masalah kan. Dia punya elektronik. Dia kena naik ramai-ramai dengan kawan-kawan best lah. Macam saya pun beli juga tapi letak dalam bilik. Dia kena main ramai-ramai baru seronok eh. Okay. Baik, saya di Pulau Pinang ada aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan dalam masa terdekat ke? Ataupun mereka yang nak main memang boleh pergi ke lokasi-lokasi yang sebut tadi? Okey, macam siapa yang nak main tu boleh datang ke lokasi kita lah kan. Di Arena Batuwood, Vision Park dengan dataran besar. Tengok sana bang. Dataran sana. Besar okay. Tani. Dia bila ada tayang ni dia berputar-putar sikit. Okey, sekali lagi. Okey, macam kita punya tempat lah. Kalau siapa yang nak rasa ni dekat Dataran Besar SP. Arena Batuwood, Sabtu, Jumaat Sabtu dengan setiap petang Vision Park. Tiga tempat lah kita. Selain pada Penang, sebab di Northern Hoverboard ni mereka ni kat Penang. Tapi kalau masuk jalan-jalan, negeri-negeri lain macam mana? Dah ramai. Sebab saya orang Kelantan tak? Bila saya balik Kelantan, tak ada pula orang main benda ni. Kita dalam proses lah, tengah cari kawan-kawan yang untuk buka tempat lain lah. Di Johor ke apa ke. Tak ada bang. Orang nak tengok muka abang lah. Okey, sana. Okey, sekali lagi. Dalam proses lah, kita tengah nak buka dalam dekat Johor mungkin. Okay. Di Muar mungkin macam tu. Dalam proses lah. InsyaAllah. Akan diperluaskan ke negeri-negeri lain. Ya, cik. Okey, mungkin lepas ni kita nak tengok. Ni. Okey, adik. Lepas ni agaknya apa lagi yang nak dilakukan dengan hoverboard selain berpusing-pusing ni? Kawan-kawan yang lain ada tak yang ikut serta? Ada kawan lain tak ikut? Ada. Tak ada. Siapa ajar ni? Ayah. Ayah dia. Ayah nama apa? Ayah malu. Ayah belikan lah ni? Sebab apa? Sebab saja berlang. Belajar elok ke apa? Saja-saja. Saya saja beli. Okey. Seisi keluarga. Tapi ayah saya tak tahulah boleh main ke tak eh. Okey. Ayah pernah jatuh. Pernah jatuh. Jadi ayah dia memang takkan naik inilah kalau anak dah naik eh. Kena kongsi-kongsilah. Tak apalah. Saya bagi chance pada yang lain je lah. Tak apa. Tak payah. Saya pun tak nak. Okey, macam mana? Untuk keselamatan ya. Kita kalau macam nak pakai slipper memang tak boleh. Pakai slipper. Kalau boleh pakai kasut-kasut yang bertutup macam ni. Kasut bertutup. Kalau macam jatuh, dia macam safety sikitlah. Dia macam benda ni, dia akan jatuh. Kita tak tahu dia akan jatuh macam dia atau orang panggil. Dia akan berpusing-pusing. Satu step dia, cara naik dia lain. Cara turun dia lain. Okay Ikram tu tunjuk step. Cuba tunjuk cara naik dengan cara turun. Okay. Step pertama cara naik. Okay. Dia kalau kata nak turun, kita jangan turun ke depan. Kita turun ke belakang, turun angkat. Cuba. Kita jangan turun. Turun, letak kaki lagi. Nanti dia akan sebelah kaki dulu ke belakang? Sebelah kaki tu sangkat. Okey. Untuk tubuh badan tak ada pad ke untuk gotong golek ke macam mana? Ada. Hmm. Ada untuk keselamatan safety. Tapi ni kira dah pakar lah sebab tak pakai. Pakar pun jatuh juga. Tak apa. Dia banyak kali jatuh tu jadi pakar tu. Tak payahlah. Tiga kali dalam sebulan. Abang tak apa, tiga kali. Kita orang ni dah banyak kali. Okey. Baik, terima kasih kepada rakan-rakan kita dari Northern Hoverboard. Semoga maju jaya selepas ni. Okey, lokasi kami berada di SPRM Arena Bagan.
di Vision Park pada waktu petang, di Sungai Petani pada pukul 9 pagi, 9 malam hingga 2 pagi. Ataupun boleh ikut perkembangan kami di Facebook, Northern Overboard. Di situ kami akan upload gambar-gambar, akan beritahu kami di mana kami akan beroperasi setiap hari. Kita pun menjual benda ni dan untuk membuat servis overboard. Bukan saja kita orang bagi untuk orang sewa apa semua, kalau kata berminat untuk beli, kita orang akan tunjuk cara naik, akan terangkan semuanya sekali. Baik, terima kasih kepada rakan-rakan kita. InsyaAllah kita doakan semoga berjaya anak-anak muda kita ni, ideanya kreatif-kreatif betul. Lepas ni ada banyak lagi mungkin aktiviti berkaitan dengan hoverboard yang mereka akan lakukan. Baik, kita berehat seketika, kita saksikan dahulu apakah yang rakan kita dari Jabatan Meteorologi akan kongsikan. Betul, kalau kat sini cuaca panas mungkin akan gerigi-gerigi, kita tak tahu, kita ke Jabatan Meteorologi.